Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum Waalaikumsalam. kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Ya, selesai. Hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran biologi. Kita akan mengulang kembali atau istilah ibu pengayaan untuk materi bab terakhir pelajaran kita yaitu sistem peredaran darah. Untuk kali ini kita khususkan mengenai peredaran darah manusia. Nah, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, di sini sudah hadir siswanya sekitar 45 orang. Silakan kalian isi dulu presensi yang ada nanti di kolom chat. Ya. Akan dikirim presensinya di kolom chat. Dan semua kamera dinyalakan. Nah, Ibu minta perwakilan kelasnya masing-masing dilihat. Atau kalau bisa kamu rename Zoom-nya, kasih nama kelasnya di depan. Seperti waktu mengirimkan tugas. Misalnya IPA 1, 1 dulu simpan di depan. Di depan namamu, IPA 2, 2, IPA 3, dan seterusnya. Supaya gampang Ibu kenali dari sini. Bu Yosi. Perlu diisi. Ya, Bu. Bu Yosi, izin ya, Bu. Saya kameranya dimatiin ya. Oh iya Bu, baik Bu, ya. 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 Sudah ada ya anak-anak, link presensinya diisi. Materi kita tentang sistem peredaran darah manusia adalah materi bab kelima. Bab-bab sebelumnya kita sudah belajar sel, jaringan tumbuhan, jaringan hewan, kemudian ada gerak. Baru kita sampai di peredaran darah. Sebelumnya kalian suikan, kemudian kalian juga sudah melakukan diskusi kelompok, tugasnya sudah Ibu terima. Ibu harapkan sekarang kalian buka atau pegang LDS-nya masing-masing yang akan kita diskusikan, yang memungkinkan untuk presentasi. Perwakilan dari kelas nanti siap-siap untuk presentasi materinya. Dan kalian juga sudah tahu cakupan atau permasalahan yang kalian temukan di saat diskusi itu tidak akan jauh berbeda dari kuis yang Ibu berikan yang sudah kalian isi juga. Nah, dengan pemahaman yang ada yang sudah kalian dapatkan, kira-kira kalau kita hubungkan materi jaringan sistem peredaran darah manusia dengan sel. Siapa yang bisa menjelaskan apa hubungannya peredaran darah manusia dengan materi sel yang pernah kita temukan? Siapa yang bisa menjelaskan? Di sel, kalian ketemu organel-organel sel ya. Organel sel dengan fungsinya masing-masing. Nah, organel sel yang terkait kira-kira fungsinya itu dengan sistem peredaran darah manusia apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Raisa, IPA 2 mana Raisa? Raisa, atau Claresta IPA 3 hadir? Anabel bisa dijelaskan Anabel? Ingat organel sel yang bentuknya agak bulat lonjong, terus ada dua lapis membrannya. Jantung, Bu. Organel sel. Oh, organel sel.
Ada yang ingat tentang organel sel yang merupakan pusat pembentukan energi apa? Ribosom. Mitokondria, Bu. Mitokondria, iya. Mitokondria. Siapa? Mitokondria. Siapa? Ya, namanya disebutin. Namanya disebutin. Siapa yang mau ngejelasin? Email. Imelda. Ya, apa Ibu. Jawabannya? Ya? Mitokondria, ya, Ibu. Iya, apa hubungannya mitokondria kira-kira dengan sistem peredaran darah? Bagaimana mitokondria menghasilkan energi? Bahan bakunya dari mana? Bahan bakunya ATP, Bu. Bukan hasilnya ATP. Bahan bakunya apa? Hasilnya yang ATP. Karbon dioksida. Siapa yang bisa menjelaskan kerja mitokondria di bab 1? Nah, pelajar lagi ya. Mitokondria memerlukan oksigen dan sari makanan yang kemudian dioksidasi menghasilkan ATP. Nah, bagaimana sari makanan dalam bentuk monosakarida atau asam amino bisa sampai di mitokondria, padahal kan tadinya dia ada di lambung kita ya. Kemudian bagaimana oksigen yang tadinya ada di paru-paru bisa sampai ke mitokondria. Nah, itu pembahasan kita kaitannya peredaran darah dengan materi kita yang sudah kita lewati. Karena pada saat ini kita harus memahami bagaimana strukturnya dari bagian-bagian alat-alat peredaran darah, kemudian bagaimana fungsinya dia bekerja, dan kelainan-kelainan apa yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah. Kemudian untuk materi LDS 1, IPA 1, ada yang mewakili sekarang di dalam room? IPA 1, materi LDS 1. IPA 2? IPA 3? Ya, Bu, LDS nomor berapa, Bu? Bukan. Ananta, ya? Ya, Bu. Siapa barusan yang ngomong? Ananta, Bu. Ananta, Ananta kelompok LDS-nya 1? Kelompok LDS 3, Bu. Cuma kan kata Ibu waktu itu LDS, dokumen LDS nomor 3 itu kan... Ah, 3 ganti ke 1. Oh. Ya. Kamu ngerjakan yang 1? Enggak, Bu. Kelompok saya ganti ke 4, Bu. Oh, ganti keempat. Yang satu siapa? Yang satu. Yang ada di room, IPA 4? IPA 5? Kok nggak ada satupun? IPA 6? Apa harus Ibu buka tugasnya kamu? Saya, Ibu, saya IPA 6. IPA 6. Namamu siapa? Farel Rafli Ramadhani. Ya, Farel, kamu bisa share screen? Kamu Farel? Ini, oke, Bu. Bisa dijelaskan, Farel? Di apa namanya? Dari sistem peredaran darah nanti akan membahas bagian utama dari sistem peredaran darah. Di situ ada bagian utama sistem peredaran darahnya itu ada jantung, pembuluh darah, sama darah. Terus kalau di komponen darah nanti akan membahas plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, terus keping darah atau trombosit. Lalu nanti akan membahas golongan darah yang ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah O, dan golongan darah AB. Ya, ini dulu ya.
Yang lain, ada yang berkomentar tentang tugas yang di-share sama Farel ini? Apa seperti ini tugas Ibu? Ayo lihat yang lain. Apa seperti ini di dalam materinya? Kalau kamu lihat ke materi, kira-kira seperti ini nggak jadinya bagannya yang berbeda dengan bagannya Farel? Nah, lanjut Farel, yang kedua berarti. Ini peta konsep ya, peta konsep. Ada sama nggak kira-kira yang lain? Oke, nanti kita bahas yang ini. Farel, yang bagian yang ke, nah ini bagian utama sistem peredaran darah, ayo. Nah, sekarang kita akan membahas organ jantung dulu. Di bagian utama sistem peredaran darah kan ada organ jantung. Organ jantung itu terletak di antara paru-paru. Dia memiliki dua lapisan, yaitu lapisan dalam perikondium visceral dan lapisan luar perikardium parietal. Lalu pada lapisan jantung terdapat cairan plasma yang berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika jantung memompa darah. Dinding jantung terdapat tiga lapisan, yaitu epikardia, terus miokardia dan endokardia. Jantung terdiri dari empat bagian, yaitu ada dari atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, sama ventrikel kiri. Atrium kanan itu berfungsi untuk menampung darah yang mengandung sedikit oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior, dan dari jantung melalui sinus koronari. Terus kemudian darah dipompakan ke ventrikel kanan dan selanjutnya ke paru-paru. Lalu ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonari. Sedangkan pada atrium kiri berfungsi dalam menerima darah yang mengandung banyak oksigen dari kedua paru-paru melalui empat buah vena pulmonalis. Setelah itu ventrikel kiri menerima darah dan dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Periode relaksasi siklus jantung dinamakan diasto, sedangkan periode kontraksi dinamakan sisto. Lanjut, Bu. Ya, jantung dulu. Yang lain, kira-kira kalau dijelaskan seperti itu, bisa dipahami, bisa kalian bayangkan nih jantung seperti apa, bentuknya, letaknya, fungsinya? Atau ada pertanyaan lain yang muncul? Atau ada penjelasan tambahan yang bisa disampaikan mengenai jantung? Kita bicara jantung dulu ya. Siapa ya? Anissa, mana Anissa? Anissa IPA 2. Anissa, Anissa yang Anissa Solihah, Bu. Dedi, Dedi, kameramu kenapa nggak nyala, Dedi? Ayo, Anissa Solihah. Kira-kira yang disampaikan Farel tadi bisa dipahami nggak ya, mengenai jantung? Saya pribadi Anissa? Kurang. Saya pribadi kamu kurang. Ya. Kurang paham. Apa yang kurang paham? Penjelasannya kurang jadi paham? Enggak berbentuk intinya, poinnya gitu. Enggak di poin. Tapi di slide Ibu, di video Ibu di poin kan? Sudah lihat enggak Anissa? Ada berapa ruang jantung Anissa? Ada empat. Empat ya.
Benar, Farel, ada 4, Farel. Iya, Bu, ada 4. Ada 4, betul ya. Cuman nggak di poin ya, Farel, ya? Karena kertasnya sempit, ya? Iya, karena kertasnya sempit. Iya. Ya, selain di 4 ruang itu, apalagi Anissa tadi yang dijelasin Farel? Raisa sekarang, Raisa Sabrina, mana Raisa Sabrina? Ada, Bu. Ada Raisa? Raisa, ada. Selain 4 ruang jantung yang dijelasin Farel tadi, apa lagi yang ditangkap? Jalur aliran darah. Jalur aliran darah berarti ada pembuluh? Ada pembuluh darah. Pembuluh darah. Ada materinya sendiri nggak kita pembuluh darah, Raisa? Ada, Bu. Di LDS berapa? LDS. LDS yang peredaran darah manusia. LDS 1 bukan? Ya. Iya. Ya, kita lanjut dulu ya. Ini ada nggak, Farel, tadi dilanjutkan kamu pembuluh darah? Belum, Bu. Masih Farel? Jantung tadi. Masih jantung ya, tadi, Bu. Ada sesudah itu kan ya? Iya. Ya, oke. Okay. Farel mau lanjut atau mau nyuruh teman grupnya lain ngelanjutin? Siapa temanmu yang mau diserahi satu kelompok di sana? Kan kemarin 5 ya? Iya, Bu. 4 kalau kelompok saya. 4. Nggak apa-apa, Farel yang share screen. Yang bacain siapa lagi? Temanmu siapa? Ini aja, Bu. Fatih aja, Bu. Muhammad mana Fatih? Ya, Bu. Ada di room? Ya, Bu. Ayo, Fatih. Yang kedua, Fatih. Jelasin. Yang pembuluh darah ya, Bu? Ya, yang lain dengarkan. Pembuluh darah merupakan jalur aliran darah terdiri atas arteri, kapiler, dan vena. Arteri merupakan transportasi darah dari jantung. Kapiler adalah pembuluh darah terkecil, dan vena yaitu mengangkut darah yang mengandung CO2 ke jantung. Udah. Apa bedanya arteri dengan vena? Nggak dijelasin di sana? Nggak, yang lain. Coba sekarang yang mau melengkapi siapa? Yang mau melengkapi yang disampaikan oleh kelompok IPA 6 tadi. Kelompok yang LDS 1 kelas lain? Atau apa yang tidak dipahami? Yang tidak memahami siapa? Kita berdiskusi. Aubrey? Halo, Aubrey? Atau Damar, IPA 1, Muhammad Damar? Damar? Kamu kelompok berapa, Damar? Damar? LDST. Damar, kamu kelompok berapa? LDS 3. Bagian LDS berapa? LDS 3, Bu. Oh, LDS 3. LDS 3 isinya apa, Damar? Dikerjain nggak? Damar? Kamu nggak ngerjain ya? Coba tanya nanti ke temanmu, LDS 3 diganti dengan LDS berapa? Tania? Apa yang tidak kamu pahami tentang pembuluh darah?
Ini Bu. Kamu LDS berapa? LDS 1. Ya, benar, pas LDS 1. Yang kamu bahas di LDS 1 tentang pembuluh darah apa saja? Pembuluh darah itu ada arteri, ya Bu. Sama kapiler. Hmm. Arteri sama kapiler. Ya Bu. Terus ada pembuluh darah balik, namanya vena ya. Kamu simpan video materi nggak, Tania? Nggak cukup, Bu, HP saya penyimpanannya. Oh. Terus kamu pakai apa belajarnya? Kenapa, Bu? Kalau laptop nggak ada? Kamu belajarnya pakai apa, Tania? Itu, lihatnya di HP adik saya. Enggak, itunya. Nanti kalau memang ada kesulitan, kasih tahu Ibu ya, kalau videonya kalian nggak bisa nyimpan, Ibu kan bisa kasih filenya yang lain. Iya, Bu. Ya, Tania, ya? Iya, Bu. Nanti Ibu kasih filenya yang lebih kecil ukurannya. Baik, sekarang mengenai pembuluh darah, tadi sudah disampaikan, ada beberapa macam pembuluh darah yang jelas yang kalian temukan, tapi urutannya dan nama-namanya kalian sepertinya belum hafal, ya, belum cukup hafal. Kita masuk yang ketiga, soal yang ketiga. Bukan soal yang ketiga, bagian utama yang ketiga yaitu darah. Siapa tadi? Farel, siapa lagi yang kamu mau tunjuk, Farel, kelompokmu? Yang darah? Muhammad Alif, ada nggak ya? Ada Alif nggak? Alif? Kalau enggak, kamu aja lah, Farel. Kamu lanjut lagi yang darah. Di, jangan yang komponen darah, di soal yang atas. Balik ke yang tadi, share screen-nya naikin. Yang ini, Bu. Gimana caranya, ya? Yang atas tadi, yang tiga komponen utama. Yang ini, Bu. Tapi yang darah dimasuknya ke yang sebelah sini, geser. Bu. Nih, yang darah ini ya. Tapi di atas tadi kan ada darah, nggak dibuat penjelasannya. Iya, ini, nah, Bu, ini yang ini darah yang itu, di sini. Yang ya, ini ya. Ya, ya, ya. Ya, sip, sip. Ya, dijelasin. Nah, darah itu kan membawa perannya membawa zat-zat penting seperti oksigen, makanan, dan juga sisa metabolisme dari atau ke seluruh tubuh. Terus darah merupakan cairan tubuh yang terdapat pada jantung dan pembuluh darah dan mengalir ke seluruh tubuh. Fungsi dari darah itu sebagai transportasi yang berhubungan dengan respirasi, nutrisi makanan, ekskresi, dan regulasi. Regulasi pengaturan keseimbangan pH darah 7,0 sampai 7,2 mengentalkan darah karena mempunyai plasma protein. Dan ada regulasi keseimbangan darah dan jaringan. Terus lalu ada menjaga peredaran darah, fungsi dari trombosit, terus pertahanan tubuh dari leukosit. Nah, terus darah ketika didiamkan nanti akan terpisah menjadi dua komponen, yang komponen cair 55% dan komponen padat nanti 45%. Komponen cair itu nanti plasma darah. Oke, baik. Siapa yang ada pertanyaan untuk darah? Yang tidak paham mengenai darah, materi tentang darah? Ada komponennya, komponen utamanya ada berapa macam? Ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada plasma darah, ada keping darah. Masing-masingnya ada jabarannya lagi nanti. Ya, baik, itu tadi yang sudah hasil kalian melihat materi di videonya di YouTube dan hasil diskusi yang kalian lakukan di kelompok masing-masing. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan sekarang.
sebelum Ibu beri penjelasan lebih lanjut. Kalau tidak, kita lihat dulu ya, Ibu. Lihatkan kamu seperti apa sistem peredaran darah itu intinya. Sebenarnya gampang banget kok. Arteri yang paling besar yang keluar dari jantung, kita lihat di sini, yang memompakan darah keluar dari jantung, kita kenal dengan nama aorta. Pembuluh arteri yang paling besar adalah aorta, yaitu yang memompakan darah keluar dari jantung. Itu, perhatikan pada gambarnya, yang diberi tanda adalah pembuluh aorta, yaitu arteri yang terbesar yang memompakan darah keluar dari jantung. Berikutnya, semua pembuluh darah yang berasal dari jantung ke seluruh tubuh diberi nama dengan arteri. Arteri kemudian akan semakin kecil, kita kenal dengan nama arteriol, yaitu yang berfungsi untuk mendistribusikan darah. Arteriol bersambungan dengan kapiler. Kapiler adalah pembuluh yang terletak antara sistem arteri dan vena, di mana terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini adalah kapiler. Kemudian pertukaran oksigen dan karbon dioksida merupakan hasil dari metabolisme tubuh. Setelah terjadi peristiwa oksidasi di sel, oksigen akan diganti oleh karbon dioksida. Karbon dioksida kemudian dibawa oleh kapiler dan ditampung oleh venula. Venula selanjutnya berkumpul membentuk vena. Vena membawa darah dari kapiler menuju ke jantung. Kita lihat pembuluh vena di sini ada, akan bermuara di dua pembuluh besar. Pembuluh vena akan bermuara di dua vena besar, yaitu yang pertama vena cava superior dan yang kedua adalah vena cava inferior. Vena cava superior dan inferior akan masuk ke dalam jantung, masuk melalui atrium atau serambi bagian kanan atau dexter. Lihat di sini, posisi kanan dan kiri jantung adalah kebalikan dengan posisi kita pada saat melihat gambarnya, karena ini adalah posisi kanan dan kiri orang yang jantungnya kita perhatikan. Kemudian kita lihat jantung strukturnya. Tadi atas empat ruangan, yaitu atrium atau serambi. Kita mulai dengan serambi kanan. Serambi kanan ini adalah tempat masuknya darah dari seluruh tubuh yang dibawa melalui vena cava inferior dan vena cava superior. Kemudian dia akan melewati katup tricuspidalis, tiga daun,
yang masuk ke dalam ventrikel kanan atau bilik kanan. Dari ventrikel kanan, darah akan keluar menuju ke paru-paru. Nah, karena dia di sini keluar dari jantung, maka namanya adalah arteri. Nama pembuluh darahnya arteri pulmonalis. Ini adalah satu-satunya pembuluh arteri yang kandungannya adalah karbon dioksida. Karena tadi kita lihat darahnya berasal dari seluruh tubuh. Di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Sehingga kemudian darah dari paru-paru yang kaya akan oksigen akan masuk ke atrium sinister atau serambi kiri. Pembuluh darah yang membawa darah dari paru-paru ke jantung karena dia menuju ke jantung namanya vena. Sedangkan dia berasal dari paru-paru, dia disebut dengan vena pulmonalis. Karena dia berasal dari paru-paru, vena pulmonalis ini adalah satu-satunya pembuluh vena yang kandungannya adalah oksigen atau darah bersih. Dari atrium sinister atau serambi kiri, darah melalui katup bicus fidalis masuk ke bilik kiri atau ventricle sinister. Dari bilik kiri, darah akan dipompakan ke seluruh tubuh oleh pembuluh arteri yang paling besar yaitu aorta. Nah, dimulailah lagi siklus seperti tadi. Dari aorta, darah akan dibawa oleh pembuluh selanjutnya, arteri selanjutnya ke arterio kapiler. Kemudian terjadi pertukaran gas dan nutrisi dengan sampah-sampahnya. Kemudian bermuara di venula, vena, masuk melalui vena cava inferior dan superior, kembali lagi masuk ke jantung. Peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung tadi kita kenal dengan peredaran darah besar. Sedangkan dari jantung paru-paru kembali ke jantung kita kenal dengan peredaran darah kecil. Ya, itu tadi materinya lebih mudah nggak dipahami dibanding yang kalau cerita-cerita yang dibaca di tugas tadi? Anak-anak? Nah, lebih gampang dipahami ya, itu ada di YouTube, nanti dilihat lagi. Sekarang kita simpulkan dulu. Tadi tiga komponen utama di sistem peredaran darah kita adalah darah, jantung, dan pembuluh darah. Ya, darah. Darah ada di dalam pembuluh darah dengan komponen utamanya ada empat, kemudian struktur masing-masingnya. Yang penting di sini hubungannya nanti dengan bab berikutnya adalah darah membawa sari makanan dan oksigen ke seluruh sel tubuh. Kemudian di sel tubuh terjadi oksidasi, sari makanan dan oksigen akan menghasilkan zat sisa, karbon dioksida dibawa kembali oleh darah ke jantung, ke paru-paru untuk dibuang. Nah, tadi ada empat ruang jantung. Empat ruang jantung itu posisinya berbalikan ya, jangan lupa dia berbalikan posisi tubuh kita yang seperti orang bercermin, karena itu kan badan orang di depan kita. Ada empat, atriumnya ada dua, kiri-kanan, kemudian ventrikelnya kiri-kanan. Darah masuk dari vena cava superior, pembuluh yang paling besar dari pembuluh vena. Masuk ke jantung bagian atrium,
terus melewati katupnya tadi, masuk ke bagian ventrikel jantung, bagian kanan, dia terus ke paru-paru, melalui arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis itu satu-satunya arteri yang kalah diganti karbon dioksida dengan oksigennya, nanti di paru-paru akan masuk kembali melalui arteri pulmonalis, melalui vena pulmonalis. Vena pulmonalis itu satu-satunya vena yang isinya darah bersih. Kalau di animasi tadi warnanya berbeda sendiri, walaupun namanya adalah vena tapi warnanya merah. Dia masuk di atrium kiri, terus melalui katup bicus pedalis masuk ke ventrikel kiri. Selanjutnya dia diedarkan kembali ke seluruh tubuh. Ya. Nanti urutan tadi atau videonya tadi kalau sulit-sulit di bisa dilihat kembali di link YouTube Ibu. Nah, tadi ada yang bertanya, apa yang mau ditanya? Siapa yang mau bertanya tadi? Permisi, Ibu. Ya, apa ya? Mau izin anak MPK OSIS Siam boleh keluar duluan nggak ya, Ibu? Ya, silakan. Silakan. Makasih ya, Ibu. Silakan. Ya, absen sudah diisi semua? Sudah, Ibu. Ya, yang lain yang masih ada di dalam kelas, nanti kita ada kuis. 5 menit terakhir, masih ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan mengenai materi tadi? Tidak ada, kalau enggak nanti bisa di grup WA ya, kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, sekarang kita akan masuk ke kuis. Kuis ini kamu kerjakan cukup 10 menit ya, sedikit yang kamu ingat tadi tentang videonya saja. Ya, silakan kuisnya dikerjakan. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Karena di room kita dari awal tadi sampai akhir, kita ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah. Maaf Bu Nung. Thank you.
Baik, anak-anak, terima kasih ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang tidak mengerti, bisa dilihat lagi baik materinya maupun video animasinya tadi. Silakan di-download di YouTube yang biasa kita pakai untuk pembelajaran. Bunung, halo? Mungkin koneksinya tidak tersambung. Baik, anak-anak, kita tutup ya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikirim ujiannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih.